Bisa kita jelaskan Pak, kenapa siswa-siswi kita ini belum masuk sekolah Pak? Satu dua Taman Roya sampai sekarang memang tidak diliburkan. Yeah. Dengan dasar hanya dari orang tua siswa sendiri yang tidak mengizinkan anaknya ke sekolah, karena rata-rata siswa itu dilanda banjir rumahnya Pak. Oh, iya. Baru akses jalannya tidak bisa dilewati karena tidak ada perahu sampai hari ini. Terkait dengan fasilitas sekolah sendiri, apa-apa saja yang rusak akibat banjir Bu? Termasuk buku-buku, komputer, proyektor, dan masih banyak yang lainnya Pak. Belum di karena belum terbuka semuanya, belum bisa dilihat apa-apa yang diperlukan. Semoga pemerintah memperhatikan, karena kalau tidak diperhatikan bagaimana kita menjalankan tugas seperti biasanya. Begitu pun siswa, karena kami punya kendala yang sangat besar Pak, tapi tidak separah ini. Masih banjir di sekolah. Ya. Apakah guru tak meliburkan kita, Dek? Tidak. Ayah, Adek, kesini apa kita bikin? Membersihkan. Membersihkan.